Oke, aku siap ngerekam. Halo semuanya, aku mau ikut tantangan susu dan ikan. Oke, mari kita mulai. Pertama ikannya dulu. Baru kali ini aku diginiin. Bentar, aku di mana? Sekarang susunya. Yes, aku berhasil. Kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Hah? Kamu siapa? Aku yang nanya. Aku di sini duluan. Hei, jangan dorong-dorong. Keluar dari sini. Oh, gawat perutku. Kayaknya harus ke WC. Bakal lama nih aku di sini. Untung stok tisuku banyak. Asik. Saatnya dipanggang. 2 lembar cukup kok. Kamu udah siap? Wow! Hah? Halo? Ada apa? Oh, beneran. Oh, mulai anget. Biar makin crispy. Masa? Terus gimana? Bentar lagi beres kan? Kayaknya sih gitu. Yes, bisa keluar. Dikit lagi. Hah? Rotiku. Udah dulu ya. Jadi gosong begini. Keasikan ngegibah sih. Emang paling enak makan sama teman. Tapi apa kamu cukup baik buat ngasih potongan pizza buat dia? Makan aja. Makasih, kamu mau. Aku ambil potongan ini ya. Cabai. Ih, gak banget. Semua baik-baik aja kan? Jelas. Tempat ini keren, tapi kurang panas aja. Ini baru pas. Astaga, mulutku kepedesan. Chris, kamu yakin gak apa-apa? Ada yang bisa diminum di sini. Hei, itu susu kan? Boleh minta gak? Mulutku kebakar. Makasih. Itu dia sumber panasnya. Berlagak sok keren deh dia. Aku dilahirkan buat ini. Hei! Hah? Apa? Aku bakal padamin apinya. Rambutku baru ditata tahu. Selesai. Aku bukan apa-apa tanpa rasa pedasku. Ini bakal lebih parah sekarang. Dia nggak pernah kapok deh. Gah, jangan lagi. Oke, aku nyerah. Kelihatannya sih begitu. Yuh, tadi serem banget. Iya, nyeremin buat kita semua. Cemen banget. Gak semua orang kuat pedes kan? Ayolah, 2 poin lagi. Kalah lagi aku. Hei, kok ada donat di sini? Kayaknya enak banget. Satu gak apa-apa kali ya. Ini rasa favoritku juga. Oh iya, ini enak banget. Di sini ngegemesin banget. Aku mending nyempil di gigi mana ya? Aku suka banget mereka. Gigitan pertama selalu yang terbaik. Gigitan kedua juga lumayan. Aku bakal menuhin kamu sama gula. Kamu akan terus manis selamanya. Atau aku bakal ninggalin jejak permanen. bagus. Gah, sakit banget. Gigi ini bakal jadi milikku selamanya. Cantik. Selanjutnya. Aku harus pergi ke dokter gigi. Aku nggak mau makan manis lagi. Dokter!
Dokter, tolong, aku butuh bantuan. Oh, cakep parah sih pas difoto. Jadi keinget sama yang enak-enak deh. Tomat ini, nyium ini serasa kayak nyium dia langsung. Eh, beneran mau nyium aku? Dih, dikiranya aku cowok itu kali ya. Aku kan tomat. Wah, seneng juga sih. Daripada cuma jadi salad. Gak apa-apa kan kalau kita ciuman? Dia pasti bakal suka bungaku. Hah? Beneran ciuman? Ngeselin! Laper nih. Wah, kue. Aduh, kosong. Pasti di sini masih ada makanan. Nemu jagung, masuk ke microwave. Sebentar aja juga mateng. Wow, serunya! Yeay, muter! Wih! Hawanya enak banget. Betah deh. Oh, apa tuh? Ada yang meletup di kakiku. Gak apa-apa. Kenapa sih ini? Wah, lumayan keren kok. Loh, kok gak panas lagi? Episode kemarin lucu banget. Oh, adegan terakhirnya kocak abis. Au, gak bisa pelan dikit ya? Enakan di sini sih daripada di atas piring. Iya deh, iya. Selanjutnya apa nih? Kamu inget kan pas kudanya jatuh? Oh, aku lupa kalau ada kuda. Waduh, makin serem nih. Eh, gimana kalau kabur aja? Ini pintu keluarnya. Kita tunggu aja sampai ngebuka. Wah, udah ngebuka tuh. Langsung aja. 1, 2, 3. Woo! Duh, gak pengen keluar aku tuh. Acaranya emang lucu abis. Wow, seru juga. Bikin deg-degan. Gak mau meleng. Selanjutnya gimana? Wah, akhirnya bisa keluar juga. Makasih ya udah ngeluarin aku. Aduh, tanganku jadi kotor semua. Remahan juga enak kan? Wuhuu, asik. Hujan remahan. Untung aku selalu nyetok banyak. Nih, please deh. Emang dia kira bisa menang sendirian? Ya iyalah, emang dasar ngelawak. Oh, kenapa nih? Kepalaku sakit. Kayaknya aku lagi di lantai. Eh, permenku kok hilang? Jatuh, aku jatuh di lantai. Tolong angkatin dong, aku gak suka di bawah. Wadaw, modal rambut baru nih. Ntar ku telepon lagi. Ih, kok jadi kotor gini? Gak bisa dimakan lagi lah. Buang aja deh, padahal enak. Oh, anget juga dibungkus gini. Seru deh. Sekolah bikin bosen aja. Permen karetku juga udah pahit. Tempelin di bawah sini aja. Wow, rame juga ya di sini. Hai, aku tetangga barumu.
Halo, selamat datang. Oh, ada yang lainnya juga. Iya, halo. Aku sudah lama di sini. Tetanggaku banyak juga. Pasti seru tinggal di sini. Hai semua. Halo, salam kenal ya. Waduh, jangan berisik. Beneran deh. Tadi aku dengar berisik-berisik. Nyaris saja ketahuan. Lanjut party. Asik, bisa ngemil lagi. Pengen yang manis-manis deh. Mantap. Buat aku ya? Sini buruan. Dikit aja dulu. Sip. Masa cuma seiprit? Kan ada stopless. Tambahinlah, dikit lagi. Widih, mumpung lagi lapar kan? Ayo dong, banyakin lagi. Jangan pelit-pelit, hidup kan cuma sekali. Oles sampai rata semua. Kalau perlu, sampai pinggirannya. Akulah ratu coklat, berselimut coklat. Yes, lumer di mulut. Baunya enak banget. Cupcake terbaikku sudah matang. Wah, nyium bau sesuatu nggak? Asyik, ada banyak cupcake. Ayo makan. Wow, enak parah sih. Sisa satu. Ini punyaku. Enak aja, ini punyaku. Lepasin. Ogah, kamu yang lepasin. Ah, mereka ngerebutin aku. Hei, seru juga direbutin gini. Loh kok, cupcakeku? Hei, ini punyaku. Tega banget sih, ini cupcake bikinanku. Bukan, puas sekarang. Kita jadi sama-sama gak dapet. Kamu sih rakus. Penasaran apa kata makananmu kepadamu? Yuk kita cari tahu. Duh, aku lapar banget deh. Cookies kecil ini pasti bisa bantu. Aku udah ngiler nih. Mari makan. Hah? Belnya ngagetin banget sih. Cookiesku mau jatuh ke lantai. Tidak. Tolong, aku jatuh. Hah? Pasti benjol nih. Lihat sampah-sampah ini. Rasanya aku pengen mainan sama ini semua. Apa masih bisa dimakan? Gah, kok cepat kotor gini? Jorok. Jangan sampai ini masuk mulutku. Ih, ini hari terbaikku. Jorok. Masih bisa dimakan, iya kan? Makan kotoran itu gak baik. Weleh, terserahlah. Dia pemakan segala. Jorok. Ya, kita pergi nonton aja deh. Aha, ya. Wah, kesempatan. Jalan terus. Astaga. Apa kabar temanku sayang? Please deh. Lepasin kakiku, oke? Ku bilang lepasin. Ini lem super atau apaan sih? Kalau gitu, ikut aku masuk kelas. Petualangan baru, serunya. Susahnya konsentrasi. Kamu oke di situ? Menarik. Kepikiran permen karet ini terus nih. Kamu bisa pergi nggak sih? Siapa pembunuhnya ya? Gak bakal punya privasi lagi nih. Makan siang yang bergizi nih. Kalkunnya lezat banget. Kirain pelajaran tadi gak bakal selesai. Hey! Hah? Aku? Ada orang di belakangku? Hey, itu buat aku. Halo!
Coba ngaca deh. Maksudmu, ada sesuatu di wajahku. Gigiku, malu banget nih. Gara-gara roti isi lettuce sama kalkun. Iya, itu dia. Aduh, butuh kacamata hitam nih. Jauhin dong. Ayo kita keluarin. Mau tantangan. Hei, hati-hati dong. Padahal udah nyaman di sini nih. Aku nggak akan pergi kemana-mana. Kayaknya kena nih. Duh, udah belum ya? Kamu nggak akan bisa nangkep aku. Gimana rasanya tuh? Stop, geli ah. Yes, kena. Akhirnya kena juga. Hai. Aduh, dia udah pergi. Jadi makan sendirian deh. Ah, ada yang mau kalkun? Wah, siapa yang bikin cupcake? Kayak potongan kecil dari surga. Yap, manis. Nambah? Oh yeah. Yum. Oh. Kamu pikir ini buat kamu? Oh, siapa takut? Jangan harap. Haha. Konyol, tapi serius. Lepasin! Punyaku! Aku duluan! Aku yang lebih lapar. Aduh, pusing. Apa kalian gak bisa akur? Enggak, berikan padaku. Jangan harap deh. Tunggu. Hah? Acil! Ih, pakai tisu dong. Ambil sih kuenya. Dari tadi, kek. Oh, yeah. Halo, ya, aku ingin bikin janji. Jam 3, oke. Hati-hati dong, Ma. Aduh, bisa-bisa mataku tercungkil. Telurnya ditinggal. Hangatnya, beneran nyaman nih. Kita mainkan. Ciat! Ups, udahlah. Kamu suka permennya? Kamu lucu. Tapi bau apa tuh? Aku banjir keringat nih. Ya Tuhan, Ma! Aku harus ngelakuin sesuatu. Tinggal dibalikkan. Aduh, lengket semua. Wah, apa yang terjadi? Hey, seru juga nih. Cihuy! Berhasil dibalik gak nih? Sakitnya. Ada apaan sih ini? Aku udah matang ya? Aku pasti dimarahin mama. Tapi lucu juga sih. Hey, apa ada yang tersisa? Ayolah. Aku dapet satu nih. Cakep kan? Dan ini punyaku semua. Saatnya nyelup. Tapi tunggu. Nah, aku siap. Ya, ayo. Wah, susunya enak nih. Menyelam. Seru banget. Bikin seger. Ups, gimana nih? Aku nggak mau masukin jariku. Ambil cookies lain aja deh. Gini kan enak. Yeah, saatnya banjir gula. Meleleh di mulut. Apa rambutku oke? Susah ngerawat ikal ini. Aw, ada yang rontok. Tapi itu kan wajar. Hey, mau lagi? Makasih. Murah hati banget. Lezatnya. Kayaknya ada lagi nih. Ini kelupaan. Sore ini beneran berubah jadi manis.
Hari Jumat itu harinya sosis, tapi nggak bisa dimakan gini aja. Mesti dipasangin sama apa ya? Roti pasangan paling pas kan? Wow, cowok ini keren banget. Lebih ganteng lagi. Jreng, jreng, jreng. Kamu suka ototku, Olivia? Mau dong dipeluk cowok kekar? Hah? Yah, kok nggak mirip sama fotonya? Mesti dipipihin dikit. Wow, kok jadi aneh gini? Wow, aku suka nih. Cowok ini aneh banget sih. Aku mau rotinya pipih. Kayaknya udah pas, waktunya disatuin. Sosis pakai roti, pasangan sempurna. Dingin banget nih. Pakai jaketku aja nih. Ini dari wol asli. Wah, makasih. Beneran jadi hangat. Wow, lihat cantik banget. Rasanya pas banget. Waktunya ngiris-ngiris. Siap? Kamu berani? Nih, rasain. Kamu bakal kubuat nangis. Gawat. Kenapa jadi sedih gini? Aku tahu caranya biar nggak nangis. Pakai pelindung ajaib. Untung aku pakai hoodie. Selama tetap rapat, aku bakalan aman dan terlindung. Genius kan? Gak nangis lagi. Kamu jahat banget sih. Beneran berhasil loh. Hey, stop! Ini gak adil. Ada yang mau salad segar? Masuk. Aku suka banget bawang bombay. Oh iya, janji kencan. Lupa deh. Cheers, sayang. Dikira udah bebas dari aku ya? Waduh, napasku bau banget. Ada yang makan bawang bombay nih. Yap, bener banget, sis. Aku ada urusan penting. Sayang, tunggu. Besok-besok harus sedia permen mint. Beneran bau banget. Videonya kocok-kocok banget. Oh. Oke, waktunya tidur. Aku hampir lupa. Tapi rasanya masih ada. Simpen aja deh buat besok. Pemandangannya indah juga dari sini. Lihat semua rambut ini. Selamat malam dunia. Akhirnya. Empuk banget. Aku juga capek. Rambutnya lembut. Udah pagi lagi ya. Tidurku nyenyak banget. Hei, kenapa nih? Kenapa gak kepikiran? Kacau banget. Tapi tetap nyaman di sini. Gawat nih. Hore, kita kemana nih? Mungkin harus dipotong. Pisau? Soi, jangan. Aku gak sanggup. Mungkin cuma perlu didinginin. Semoga aja ampuh. Aku kedinginan. Brilian. Tanganku mulai kebas. Kok aku jatuh? Berhasil gak ya? Yes, untung aja belum kupotong. Halo. Beli es krimnya satu. Ternyata gede banget. Semoga kunciku gak ketinggalan.
Mana sih kunciku? Masih lama nggak? Jangan bilang kunciku ketinggalan. Mataharinya panas banget hari ini. Kayaknya aku bakal meleleh. Yuh, aku nggak tahu bisa bertahan berapa lama lagi. Aku udah nggak sanggup. Ketemu. Bener kan udah aku bawa? Ya ampun. 30 ribuku jadi sia-sia. Sayang banget. Kenapa aku malah dibuang? Tempat sampahnya bau. Lari bro, lari. Saus tomatnya mau dituang di mana nih? Aku malas ambil piring. Gimana kalau aku kelewatan filmnya? Di sini ada piring nggak ya? Kalau di sini piringnya pada kemana sih? Oh, nggak ada piring bersih. Aku ngelewatin apa? Tunggu dulu. Jawaban buat semua ini ada di depanku. Mari kita coba. Tahan, lalu lipat bagian atasnya. Ini tempat saus yang pas banget. Siapa juga yang gak doyan saus? Sempurna. Shalalalala. Ini enak banget. Waktunya buat makanan favoritku. Aku bicara soal telur rebus. Sepertinya sudah matang. Kupas cangkangnya dan keluarkan isinya. Tapi agar terlihat mewah, cetakan berbentuk hati ini akan membantumu. Apa udah 10 menit? Nikmati kecantikan bentuknya. Telur berbentuk hati memang terlihat lebih baik. David! Sepertinya dia masih belum bangun juga. David, bangun! Oh, nanti dulu, Ma. Aku bawakan saja buat dia dengan sedikit kafein tentunya. Sarapan datang, sayang. David? Sarapan? Buatku? Tentu, kelihatannya enak banget. Mama emang yang terbaik. Apapun buat anakku tersayang. Ibu dapat telurnya dari mana? Dari ayam berbentuk hati? Wow. Rahasia dong. Selamat makan anakku sayang. Pagi terasa kurang lengkap tanpa telur. Waktunya dikocok. Ini seru juga ya. Lenganku mulai agak lelah nih. Oke, aku mulai keringetan nih. Atur nafas. Aku udah nggak sanggup lagi. Istirahat dulu. Bahkan ini masih jauh dari selesai. Butuh angin. Anginnya kenceng deh. Tunggu, itu dia. Aku emang cerdas. Buka tutup kipasmu dan tempel sumpitmu dengan lem tembak. Pasang ke baling-baling kipasmu. Lakukan ke semua baling-balingnya. Cukup gitu aja, guys. Ayo kita kocok dengan tenaga penuh. Ayo mulai. Lihat kuningnya mulai terkocok. Berbusa berarti selesai. Dan aku nggak perlu capek-capek. Kecium aroma surga. Tapi masih ada yang kurang. Keju pastinya. Ada apa nih? Ngapain coba? Geli. Dikit aja cukup. Tapi kalau dipikir-pikir, masih bisa ditambah lah. Dikit lagi. Enggak, yang banyak. Udah dong marutnya. Pegel nih nunggunya.
Sip, segitu baru mantep. Aduh, udah dong. Mari kita coba. Abis gimana? Aku kan suka keju. Oke, sampai ketemu di sana. Pasti seru, dadah. Pasta pesanan Bu Nona, selamat makan. Oh ya ampun, kelihatannya enak. Jangan lupa foto buat diupload. Oke, satu lagi. Hey, itu kamera kan? Bentar, biar aku pose dulu. Senyum. Harusnya bilang biar aku sempat dandan. Aku juga bisa tampil lebih mewah. Bentar, coba pose lain. Kalau gini, kayaknya cukup. Oke, agak kurang. Payah. Wah, jelek banget. Hapus. Ada yang kurang. Sausnya. Apaan tuh? Saus? Jangan, aku udah cukup kok. Coba foto lagi. Tidak! Pakaianku jadi kotor. Nah, lebih cakep. Lihat aku. Kamu suka pose ini? Semoga nggak ada yang nge-like. Masih kurang. Jelek. Ini. Udahlah, aku lapar. Dasar monster! Aku punya keluarga! Rasa ini! Hah, rasain tuh! Emang enak! Hai, sayang. Kamu, mau kamu belepotan? Aku harus ke kamar mandi. Loh, gak apa-apa kok. Aku salah ngomong ya? Asik, bisa ngemil lagi. Pengen yang manis-manis deh. Mantap. Buat aku ya? Sini buruan. Dikit aja dulu. Sip. Masa cuma seiprit? Kan ada stopless, tambahinlah, dikit lagi. Widih, mumpung lagi lapar kan? Ayo dong, banyakin lagi. Jangan pelit-pelit, hidup kan cuma sekali. Oles sampai rata semua. Kalau perlu, sampai pinggirannya. Akulah Ratu Coklat, berselimut coklat. Yes, lumer di mulut. Obat gerah terdebes tuh, ya es krim. Langsung gigit. Semriwing, tapi masih kurang dingin. Tambahin esnya. Gigiku ngilu. Masih pengen aku tuh. Creamy banget. Masih kurang dingin. Mau nantangin. Oke. Ternyata bikin nyut-nyutan. Jilat aja deh. Apaan jilat-jilat? Nih rasain. Duh, makin ngilu. Mubazir banget. Loh, kok udahan? Oh, makasih banyak. Kenapa dia belum sampai-sampai juga sih? Cek make up dulu deh selagi masih nunggu. Ya ampun, kok gini sih? Aduh, kapan munculnya? Ini wajib disingkirin sekarang juga. Tidak, jangan menjauh dariku. Bentar, nanti malah jadi makin parah. Dia di mana ya? Jerawat ini harus kusembunyiin. Aku pakai alas bedak ini aja deh. Tapi jangan kebanyakan, yang penting gak kelihatan kan? Oke, segini aja. Hei, ini tuntutan pekerjaan ya. Hei, enak juga. Kamu wajib ketutup semua. Kamu butuh lapisan kedua. View jauh lebih baik.
Oh, itu dia. Oh, untung tepat waktu. Kamu cantik, Beb. Aku bawain ini nih. Ah, kerjaan akhirnya selesai juga. Wow, senang ketemu kamu, Juli. Baiklah, halo. Ini aneh banget. Boleh aku nyalain AC? Sini, biar aku bantuin. Kipasnya terlalu kencang. Silakan. Makasih. Kembali. Oh, sabuk pengamanmu. Dilarang nyetir nggak pakai sabuk pengaman. Utamakan keselamatan. Utamakan keselamatan. Aku ngerti. Siap? Yap. Ayo kita jalan. Putar lagu kayaknya asik. Suka musik mariachi, Juli? Woohoo! Yeah, tarik, Mang. Ayo, lebih kencang, lebih kencang. Yeah, goyang terus. Asik banget. Woohoo! Ah, kenapa ada kucing di situ? Wah, hampir aku tabrak. Hah? Ayo pindah atau ketabrak, Pus. Bener tuh, ayo pindah, Pus. Hey, megafonnya buat apaan? Apa aku bisa nyetir dengan tenang? Gak ada kucing lagi kan? Hey, aku lihat tempat parkir kosong. Aku mau parkir sini, Shay. Tunggu. Kita sedang mundur semuanya. Tenang, tenang. Kita masih mundur nih. Hampir selesai. Apa kamu yakin? Juli! Kita baik-baik aja. Oke, sekarang lanjut lagi. Pelan-pelan. Oke, cukup. Stop! Makasih atas bantuannya. Gimana hasilnya? Kirain udah mau deket ke pagar. Aku coba lagi deh. Pestanya seru banget. Lagu remix DJ-nya juga asik. Fiu, istirahat dulu. Beli soda satu. Siap, Kak. Silakan. Lagunya keren. Waduh, lipstikku nempel di gelas. Harus touch up lagi deh. Untung aku selalu bawa. Hai, ada yang bisa gue bantu? Kanvas kosong. Saatnya beraksi. Menurutku ini warna yang paling cantik. Kayaknya kurang tebel, tambah lagi deh. Hei, sendirian aja. Lipstikmu kena gigi tuh. Ya ampun, malu banget. Pakai lipstik lo di gigi. Ah, enak banget tidurnya. Mandi air hangat juga pasti enak nih. Suka bau sampo ini. Busanya juga banyak lagi. Halo, biar ku bantu bersihin rambutmu. Pijat kulit kepala juga bagus loh. Fiu, aku kerja keras hari ini. Jangan lupa bersihin telingamu. Oh, au, mataku. Jangan lupa gosok bola matamu kayak gini ya. Oh, untung aja bisa dibilas. Ah, jangan, busuk bebuyutanku. Air dan saluran air, tidak. Ampun, sampai bersih tokonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasti di mobil. Barang baru, baunya enak nih. Bah! Hah? Aduh, barang baruku. Kamu tahu berapa harganya? Kamu dalam masalah besar. Hei, hentikan. Dan bawa sini, lepasin. Ini bukan mainan, oke? Jatuhin aja. Wow. Ya ampun. Ma, serunya. Anjing itu ngerusak semuanya. Padahal semua gajiku habis buat ini.
mau main lagi? Sulit dipercaya. Gak ada guguk, aku jadi bisa makan tenang. Semuanya enak banget. Ayam! Sana, duduk di kasurmu ya. Aku duduk. Lihat kan, kamu mau kentang. Kita coba lagi ya. Siap? Pasti dapat! Hampir. Lagi dong, please. Kita coba yang ini ya. Tangkap. Hampir dapat. Seru banget deh. Pakai roti mungkin lebih gampang. Melenceng jauh. Coba pakai yang satu ini. Kamu suka popcorn kan? Coba tangkap. Hore! Aku suka hujan popcorn. Ya ampun. Oke, mending aku coba cara lain. Semangkuk ini buatmu ya. Jangan sampai berantakan. Aku jadi bisa makan dengan tenang. Masih berantakan juga. Ya, mau gimana lagi coba. Mama ngebeliin camilan kesukaan. Jus, aku butuh jus. Camilan? Gak nolak deh. Haus berat nih. Yah, kamu makanin camilan aku. Kucing ngeselin. Kucing kan gak makan ini. Julie, kamu ngomong sama aku. Ini bukan punya kamu, oke? Aku beli khusus buat kamu. Nih. Gak mau. Hah? Itu kan makanan kamu. Iya, satu aja. Nih. Astaga naga, dia maunya apa sih? Bosen banget ih. Jangan makan aku, nyam. Halo. Gigiku sakit, boleh masuk? Aku cuma latihan, silakan duduk. Tolong aku ya. Tenang, bakal aku urus. Gak susah kok. Buka mulut ya. Gak mau. Nurut aja. Mundur. Oke lah. Selalu berhasil. Aku bisa melihat sesuatu. Ada yang pesta dan kamu boleh ikut. Perlu kulihat langsung. Nyebelin, jadi silau banget. Aduh, ganggu aja sih. Untung bisa diantisipasi. Bentar deh. Gini aja. Semprot pakai air biar jelas. Wah, santai dong. Aku udah mandi tahu. Masih gagal. Aku butuh yang lebih kuat. Aha. Seriusan. Aku masih ingat kejadiannya. Giginya nyecer. Pakai pinset aja deh. Ini dia. Wuhuu, gak kena. Susah amat. Nah, dapet nih. Lepas, jangan rusuh. Aku gak mau pergi. Dapet. Permennya gede. Wow, udah berasa enakan. Ajaib banget, makasih banyak. Itu tugasku. Kuk, balik. Ingat ya, harus profesional. Yang terpenting adalah bibir sempurna. Sampai jumpa kawan kecil. Sekarang untuk seluruh wajahku. Silau. Tunggu, apa sekarang giliranku? Kapan ya terakhir kali dibersihin? Aku nggak bisa pakai ini ke wajahku, jorok banget. Tapi nggak ada waktu untuk mencucinya. Pelan-pelan, Annie.
debu make up ini selalu mengganggu. Sebenarnya, aku tahu harus bagaimana. Cukup direndam sedikit, pasti berhasil. Ayo keluarin sabunnya. Oh yeah. Rasanya nyaman banget. Sabunnya juga wangi. Lalu dimasukin ke microwave deh. 2 menit. Yap, begitu. 2 menit sudah cukup. Oh, sudah siap. Panas. Lihatlah benda cantik ini. Yap, aku bersih lagi. Jaga aku tetap bersih ya. Aku nggak sabar mau memakaimu lagi. Siap? Hah? Tunggu, seriusan nih? Tapi aku baru aja dibersihin. Beauty blender yang bersih memang nyaman. Tapi aku harus membersihkannya lagi. Gamenya makin sulit. Perasaanmu aja kali, ini baru pizza lezat. Oh, aku juga mau. Bener nih, rasanya mantap. Jadi pengen nambah. Hah, tanganmu kok anget dan kotor. Gak nyangka bakal gini deh. Oh, Matthew. Ngapain sih? Yang bener aja, ambil gih. Enggak, kamu aja. Ambil aja, enggak apa-apa. Aku mulai dingin nih. Oh yeah. Seriusan? Asik, berhasil. Guys. Masih lanjut nih. Udah, ambil aja. Oke. Hah, aku kan cuma basa-basi. Punya aku. Enak aja. Matthew, lepas. Enggak, punya aku. Lepasin enggak? Guys, jangan ribut. Aduh, malu banget. Stop dong. Aku juga mau. Kayaknya buat kamu aja deh. Gak mau. Kalian cuma suka topping aku ya? Nyesek banget. Oke, silakan masuk. Kamu harus jalan lewat pemindai, hei. Oh, silakan jalan. Maaf. Matamu wajib didandanin kalau kamu mau masuk. Oh, maaf banget. Aku lupa. Gawat, kuasnya udah kering lagi. Di sini kering banget. Air, aku butuh air. Ini gak cukup. Dunia memang kejam. Aku harus gimana nih? Bantuin dong. Nih, coba, aku punya air. Oh, air, kelembapan yang kubutuhkan. Oh, udah jauh lebih baik. Bentar, coba aku periksa lagi. Jauh lebih baik sih. Kamu boleh lanjut jalan. Kamu aman. Aku suka pekerjaan ini walaupun agak aneh. Halo, ya, aku ingin bikin janji. Jam 3, oke. Hati-hati dong, Ma. Aduh. Bisa-bisa mataku tercungkil. Telurnya ditinggal. Hangatnya. Beneran nyaman nih. Kita mainkan. Yes! Ups. Udahlah. Kamu suka permennya? Kamu lucu. Tapi bau apa tuh? Aku banjir keringat nih. Ya Tuhan. Ma. Aku harus ngelakuin sesuatu. Tinggal dibalikkan. Aduh, lengket semua. Wah, apa yang terjadi? Hey, seru juga nih. Jihuy, berhasil dibalik gak nih? Sakitnya. Ada apaan sih ini?
aku udah matang ya? Aku pasti dimarahin mama. Tapi lucu juga sih. Baunya bikin ngiler, pengen langsung kuhabisin. Oh, mantap. Aku lapar banget, perlu dicocol ke saus. Pilih yang mana dulu ya? Lihat ke atas deh. Hai, pilih aku dong. Bingung milihnya. Yang itu, enggak ah. Kalau yang itu? Aku, pilih aku. Aku gurih loh. Enggak, yang itu aja. Udah ketebak, aku emang menawan. Bentar deh, saus tomat. Ini baru seru, celupin dong. Terusin, sedikit lagi. Mantap, gini baru mantap. Seneng deh. Wow, sausnya pas, jadi makin kece. Enak banget. Jangan dong, dia masih muda. Nikmat, pengen nambah lagi. Malesin, kenapa gini? Hei, kenapa sih? Pada kemana? Sushiku udah datang. Bikin ngiler. Mat makan. Aku tuh gak jago pakai sumpit. Dah lah, coba aja. Hati-hati makainya. Buruan dong. Gak mau. Susah banget sih. Buang-buang waktu aja. Garpu! Untung rasanya enak. Capeknya. Yuh, untung udah sampai rumah. Copot sepatu dulu deh, terus nyantuy. Nyaman banget. Oh, imutnya. Cucut. Waduh, di depan ada kastil. Keretanya terus melaju. Maju terus. Wow, keras juga nih. Tutut. Matthew, jangan gitu. Aduh, berantakan. Legonya malah berserakan. Mana bisa lewat kalau kakiku nyeker? Masa harus pakai sepatunya lagi sih? Masih bisa diakalin kok. Pelan-pelan. Jangan nyenggol. Wow. Awas, jangan diinjek. Dikit lagi. Sampai. Kakiku tetap mulus. Oh, ada kaki. Kerjain ah. Langsung aja. Kakiku. Apaan nih? Aduh, gawat nih. Nyenye. Kenapa ada lollipop di lantai sih? Itu kan mau aku makan lagi. Au, sakit. Oh, anakku sayang, jangan nangis ya. Gak apa-apa, nak. Gambar apa ya? Aku tahu. Aku ini Picasso zaman modern. Udah kelihatan imut aja. Kamu suka? Jujur aja lah. Aku mau bikin yang lebih bagus. Nah, jauh lebih bagus. Gak mungkin. Coba ketiga kali pasti sukses. Pokoknya bentuknya harus benar. Dan tambahin sedikit warna. Selesai semua. Nyerah aja. Ini. Apaan tuh? Kamu hidup. Aku yang bersihin ya, Jules. Makasih, bagus banget. Apa harus aku kasih lagi? Nih, tangkapan bagus. Seru juga. Aku bisa lempar berapa banyak ya? Kamu belum capek? Oh, mantap. Kamu bisa kasih tantangan lebih sulit. Aku bisa handle kok. Bagus. Oh, yang ini baru dan beda. Haha, suka gaya rambut baruku? Iya kan? Awas! Camilan, enak. Film favoritku.
Dapat. Lihat mobil itu. Dan sekarang hilang. Yap, dapat semua. Makasih. Aku nggak tahan lagi. Halo, bola mata oranye aneh. Ini dia. Penuh ingus. Sama sekali nggak nyangka deh. Pak Juli sakit. Haus banget. Dan habis semua. Apa ini? Plastik. Aku nggak handle daur ulang. Hah? Apa masalahnya? Ambil aja. Kamu nggak dengar. Nggak terima plastik. Kamu beneran nggak paham. Wuhuu. Aku marah nih. Hadeh. Iya. Ini. Akhirnya dapat. Kukira hari ini takkan pernah datang. Puas banget. Hari yang indah ya. Nyam. Apa ada yang bisa aku makan di sini? Udah berapa lama nih? Nah. Masuklah ke lubang pai. Sempurna banget kan? Tunggu bentar. Maksudnya bukan begitu sih. Ini barang terenak yang pernah kucicipin. Bosan banget. Duh, duduk aja sih kalau mau dimanikur. Kuku tanganku ini bisa ketolong gak? Yap, siniin aja biar aku lihat. Masih banyak yang lebih jelek kok. Yang pasti perlu dikikis dulu. Oke, waktunya membongkar kuku. Aku butuh busur ini biar hitungannya tepat. Ya, ini sudut yang kita butuh. Oke, kita mulai ya. Waktunya mulai bekerja. Kita butuh alat-alat listrik. Bukan bor pastinya, tapi gergaji. Ini berubah jadi pekerjaan sulit. Wow, kuku-kuku berubah jadi kotak gini. Gak apa-apa deh, lanjutin. Oke, kalau begitu kembali bekerja. Oke, selesai. Ini sulit, tapi harus ada yang melakukannya. Wah, lumayan bagus. Ini tanda terima kasihku. Tidurku nggak nyenyak semalam. Ih, lingkaran itu jelek banget. Hah? Ini wajah yang kelelahan. Kayaknya kamu benar. Ew. Bahkan gigiku terlihat kusam. Kamu harus dibersihkan. Ya, jauh lebih baik. Oh, bersih banget. Kaos ini jelek. Gak boleh lihat. Bagus. Oh, gak banget. Seriusan? Baiklah. Hati-hati dong. Ini mencolok gak? Ala-ala bintang film. Kamu pikir kamu terlihat keren? Nah, ini baru aku banget. Benar, 2 jempol. Harus wangi juga. Kayaknya aku alergi. Semoga rambutku oke. Masih kurang keren. Tenang, bisa aku perbaiki. Udah kelihatan keren nih. Aku senang bisa bantu. Printerku udah siap. Tinggal nge-print beberapa lagi. Silakan, Pak. Iya, ganteng banget. Suatu hari aku bakal nyetak anak-anak kita. Hah? Kenapa ini ada di sini? Aku sayang kamu. Wah. Enggak, ini enggak mungkin. Sadar, kamu cuma lagi ngehalu. Tolong pencet tombolku. Hai, Pak Henry. Ada waktu?
Aku mau pakai printermu buat fotokopi, boleh ya? Boleh, kacamata baru, cocok banget sama matamu. Oh, bisa aja. Silakan pakai, tapi beneran kacamatamu cocok banget sama kamu. Makasih. Aku pakai fotokopi ya. Aneh, kok nggak berfungsi? Enggak, nggak mau. Maaf. Maaf ya, biasanya nyala. Mungkin harus dimati nyalain dulu. Aku mimpi buruk. Iya tadi, kamu. Silakan, tanganmu ajaib banget. Mimpimu ajaib banget. Rasa ini. Maaf, biasanya nggak gitu. Makasih deh, aku pakai yang di aula aja. Akhirnya cuma ada kita berdua selamanya. Episode kemarin lucu banget. Oh, adegan terakhirnya kocak abis. Aw, gak bisa pelan dikit ya? Enakan di sini sih daripada di atas piring. Iya deh, iya. Selanjutnya apa nih? Kamu inget kan pas kudanya jatuh? Oh, aku lupa kalau ada kuda. Waduh, makin serem nih. Eh, gimana kalau kabur aja? Nih pintu keluarnya, kita tunggu aja sampai ngebuka. Wah, udah ngebuka tuh. Langsung aja. 1, 2, 3. Wuh! Duh, gak pengen keluar aku tuh. Wuhuu! Acaranya emang lucu abis.